Inilah momen ketika Presiden Prabowo Subianto mengunjungi proyek Food Estate di Papua Selatan. Presiden Prabowo mendarat di Base of Slanu Johannes Abraham di Mara, Merauke, Papua Selatan, Minggu 3 November 2024 pagi. Prabowo kemudian melanjutkan perjalanan ke Kampung Telaga Sari di Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, untuk memantau implementasi Program Strategis Nasional Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Masyarakat di daerah tersebut. Dalam kunjungan kali ini, Prabowo didampingi oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Saat meninjau lahan pertanian di Desa Telaga Sari, Prabowo tampak menyempatkan diri menaiki dan mengoperasikan alat berat. Sementara itu, Mintan Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa masyarakat Distrik Kurik meminta lahannya untuk segera diolah. Yang saya lihat ini, terutama Kurik kemarin, itu justru masyarakatnya ini, beberapa masyarakat yang bermohon untuk segera lahannya diolah, karena ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Kami sudah 12 bulan di sini bolak-balik. Kalau kami komunikasi beberapa tokoh adat setempat, itu mereka menerima dengan baik. Proyek Food Estate merupakan salah satu fokus utama pemerintah dalam menghadapi tantangan global terkait ketersediaan pangan. Program ini mencakup penanaman padi, palawija, serta penguatan kapasitas petani melalui teknologi pertanian modern. Proyek Food Estate di Merauke juga tidak hanya untuk menghadapi tantangan pangan global, namun juga bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mendorong pemberdayaan masyarakat lokal. Diharapkan, proyek ini bisa menjadi model pertanian terpadu yang mampu meningkatkan produktivitas pangan nasional dan kesejahteraan petani di kawasan tersebut. Setelah mengunjungi Telaga Sari, Prabowo juga akan mengunjungi Wanam di Distrik Ilwayap untuk meninjau proyek serupa. Di Wanam, Prabowo akan berdialog dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal mengenai strategi pemberdayaan dan pengelolaan lahan produktif. Kemudian Prabowo direncanakan kembali ke Jakarta pada pukul 14 waktu Indonesia Timur setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan di Merauke.